Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga akan berbincang dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pak Din Syamsuddin. Assalamualaikum, Pak Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Pak Said Akil. Pak Said, meskipun ini kita judulnya sekarang sedang masa tenang, namun kita lihat sesungguhnya sekarang ini kita banyak terjebak pada fanatisme yang berlebihan, yang kemudian bisa berujung pada apa ya, mungkin sesuatu yang tidak baik di ujungnya. Nah, Anda punya perhatian khusus terhadap fanatisme yang berlebihan ini yang kemudian bisa merugikan kita semua di ujung-ujungnya? Pak Said? Halo, Pak. Ya, baik. Pak Said mendengar saya, Pak Said? Mendengar. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita menyiasati fanatisme yang berlebihan akhir-akhir ini? Ya, pertama saya menghimbau kepada seluruh warga bangsa Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, agar di minggu tenang ini atau di hari-hari tenang ini kita saling menghormati, kita saling damai, kita saling menahan diri. Jangan sampai yang terjadi yang tidak kita inginkan, apalagi sampai konflik fisik, sampai terjadi anarsis misalkan, itu yang tidak kita inginkan. Tapi insya Allah kalau warga Nahdlatul Ulama sudah siap mentaati perintah itu, insya Allah. Iya, Pak Said. Apalagi di bulan Ramadan ini, warga Nahdliyin semuanya melakukan ibadah puasa, semuanya menjalankan ibadah yang khusyuk, jauh dari kekerasan, jauh dari tindak-tindak yang tidak terpuji. Pak Said, tapi kan ini kan menjadi permasalahan kita semua begitu. Bagaimana caranya untuk kita menghindari agar masa tenang selama 3 hari ini bisa diisi dengan hal-hal yang tenang untuk nantinya agar tercapai pemilihan pilpres yang damai, Pak? Iya. Maka saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, khususnya lagi warga Nahdlatul Ulama, agar di hari-hari tenang ini memperbanyak doa, zikir, memperbanyak tafakkur, evaluasi, introspeksi diri, apa yang telah kita lakukan, mudah-mudahan semuanya amal baik kita diterima oleh Allah. Terlebih kita di bulan Ramadan yang sangat penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah ini. Baik, saya mau ke Pak Din. Pak Din, kita memang sudah di masa minggu tenang, tapi kalau kita perhatikan bagaimana sosial media ini juga masih gencar melakukan kampanye-kampanye yang, mohon maaf sekali lagi, mungkin menjual agama. Padahal kita tahu kita sama-sama Islam, tapi kemudian diputarbalikan, kemudian dipolitisasi. Bagaimana kita menyikapi itu, Pak Din? Ya, kita bersyukur bahwa salah satu tahap penting dari Pilpres yaitu kampanye telah berakhir, dan kita menunggu hari-hari yang sangat menentukan yaitu pemberian suara. Memang harus diakui proses kampanye yang lalu itu ada menampilkan pertentangan dan juga mengarah kepada perpecahan bangsa. Bangsa yang kita cinta ini terbelah. Tokoh-tokoh agama, ulama, zuama, juga para petinggi militer, dan kita semua terbelah karena kepentingan politik, karena perbedaan pilihan politik. Ya. Nah, inilah yang kita harapkan pada sisa-sisa hari menjelang hari H ini, semua pihak diharapkan bisa untuk dapat mengendalikan diri. Apalagi pada bulan suci Ramadan yang esensinya adalah imsak, yaitu menahan diri, mengendalikan diri. Maka kami mengimbau pada saudara-saudara sebangsa, apapun agama Anda, suku, bahasa, termasuk juga afiliasi dan pilihan politik, marilah kita kembali ke titik nol untuk kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu sejatinya adalah cara damai untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Maka jangan sampai pemilu atau pilpres ini menjadi dan menciptakan ketakdamaian. Ini akan menjadi musibah dan malapetaka bagi bangsa Indonesia. Masih ada waktu, ya, khususnya umat Islam, manfaatkanlah sisa hari-hari pilpres ini untuk mengisi bulan-bulan Ramadan dengan penuh zikir, dengan penuh tafakur, melakukan muhasabah, introspeksi diri.
bahwa apapun yang terjadi nanti, kenyataan setelah 9 Juli ada pemenang, ada yang belum menang, tapi marilah kita yakini itulah sebuah kemenangan bangsa Indonesia dalam menegakkan demokrasi gitu. Yeah. Maka oleh karena itu semua pihak saya berharap untuk bisa menyadari bahwa 5 tahun ke depan ini memang menentukan, tapi perjalanan bangsa masih berpuluh-puluh tahun, berabad-abad tahun, berabad-abad yang akan datang, yang harus kita selamatkan ini. Pak Din, ada juga keprihatinan kami dari para elit-elitnya, karena kadang-kadang kami juga melihat para elit ini juga tidak mampu menahan diri. Ada yang mengatakan misalkan kita bisa menang kalau tidak dicurangi. Ada juga yang mewarning bahwa kalau salah satu calon menang, kemudian calon yang kalah akan melakukan kudeta dan segala macam. Itu kan kemudian justru meresahkan kami-kami yang ada di grassroots ini. Menurut Pak Din, apa yang harus kami lakukan? Pasti itu pertanyaan di grassroots. Iya, saya setuju sekali bahwa ketegangan dan bahkan konflik yang mungkin terjadi dan kita berharap tidak akan terjadi itu lebih disebabkan oleh elit. Karena sekarang bangsa ini sangat langka negarawan. Terlalu banyak tampil politisi dengan kepentingan-kepentingan politik dan orientasi ya syahwat kekuasaan yang begitu besar ya. Rakyat di lapis bawah sebenarnya adalah orang-orang baik, tapi mereka boleh jadi terhasut ya, oleh para pemimpin-pemimpinnya. Maka saatnya lah para pemimpin-pemimpin bangsa ini, para politisi, tampil dengan kenegarawanan. Kita boleh beda pilihan, tetapi kita harus bersaing secara sehat. Maka oleh karena itu ya, saya berharap sisa 3 hari menjelang 9 Juli ini dapat kita pakai khususnya kepada para pemimpin. Tentu yang di atas itu semua adalah pasangan capres dan cawapres, kemudian tim sukses, para pendukung, para elit partai-partai politik ya, untuk bisa mengedepankan kenegarawanan, untuk melihat permasalahan bangsa ini terlalu besar dan terlalu rumit untuk kita korbankan jika terjadi perpecahan di tubuh bangsa ini. Baik, Pak Agil, kalau kita melihat ini adalah masalah yang cukup besar begitu dengan pesta demokrasi pada 9 Juli nanti. Memang banyak sekali pertanyaan dari masyarakat yang mereka merasa khawatir dengan apa yang terjadi selama ini. Lalu bagaimana untuk memberikan rasa damai kepada warga semua selain memang kita menahan diri dari dua kubu, Pak? Mari kita bangun demokrasi ini dengan bermartabat. Dengan pilpres yang jujur, adil, bebas dan rahasia, tidak ada saling memprovokasi, tidak ada saling mengintimidasi. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh tim sukses dari kedua belah pihak agar menghormati satu sama lain. Di hari-hari yang tenang ini kita jauhkan dari gesekan, konflik, bentrokan, hilangkan fanatisme yang sempit. Mari kita laksanakan pemilu dengan bermartabat sehingga bangsa kita Indonesia yang konon mayoritas beragama Islam dan berakhlak, mari kita tunjukkan bahwa kami umat Islam Indonesia umat yang berbudaya, berperadaban, berakhlak dan mengerti bagaimana caranya berdemokrasi. Jangan sampai memalukan di mata dunia kita menjadi bangsa yang sangat rendah, yang tidak bermartabat sehingga kita menjadi cemoohan dari dunia internasional ya. Baik, Pak Said, empat orang lah katakan yang tengah menjadi role model, tengah menjadi panutan, tengah menjadi idola dari rakyat Indonesia. Ada Pak Prabowo dan Pak Hatta, ada Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. Nah, adakah pandangan Pak Kiai bagaimana kemudian mereka-mereka ini mampu memberikan panutan dengan menunjukkan kedewasaannya dan juga kematangannya kepada para followersnya, sehingga kemudian bangsa-bangsa lain di luar sana melihat bahwa kita itu memang sudah dewasa dalam berpolitik. Putus. Halo Pak. Pak Said. Iya. Halo. Iya. Pertanyaan suara terputus-putus. Baik, pertanyaan saya, bagaimanakah kemudian yang harus disikapi oleh para kandidat ini, baik Pak Prabowo, Pak Hatta maupun Pak Jokowi dan Pak JK ini, kepada para followersnya, sehingga kemudian negara-negara lain melihat bahwa kita rakyat Indonesia sudah matang berpolitik. Ya, yang kita harapkan
kepada seluruh bangsa Indonesia ini, mari kita tunjukkan bahwa kita sudah dewasa. Kita bangsa yang sudah matang, sudah mengerti bermasyarakat, berbangsa, dan berdemokrasi. Maka kita laksanakan pilpres nanti dengan damai, dengan penuh persaudaraan, walaupun perbedaan terdapat di sana sini menentukan pilihan. Tapi asalkan semuanya kita jalankan dengan tulus ikhlas, dengan niat membangun demokrasi di Republik kita ini, insya Allah pilpres akan berjalan dengan aman. Asalkan kita dengan didasari niat tulus ikhlas. Baik, saya akan nanya ke Pak Din. Pak Din, kalau melihat dengan apa yang terjadi selama ini begitu, ada dua pendukung yang terus saling memanas begitu. Melihat situasi ini bagaimana, atau adakah pesan khusus Anda untuk para pendukung baik dari Prabowo Hatta dan juga kepada Jokowi JK, agar tentunya hal-hal yang tidak inginkan nantinya terjadi, Pak. Pesan khusus untuk dua para pendukung ini, Pak. Ya, tentu pesan bagi kita semua, marilah kita menyadari bahwa pilpres ini adalah perlombaan demokrasi. Memang ada pemenang dan ada yang tidak menang. Tetapi kalau berlangsung dengan aman, damai, apalagi berkualitas, maka itulah kemenangan demokrasi. Oleh karena itu, pilpres ini bukan perang, bukan pertentangan. Memang untuk kali ini kita memiliki dua pasangan capres-cawapres yang head to head, saling berhadapan ya. Tapi pada penilaian saya dari debat capres-cawapres yang lalu itu, secara relatif kedua belah pihak menampilkan visi, pikiran-pikiran yang hampir sama. Ada perbedaan penekanan atau akseptuasi, ada perbedaan artikulasi, ada perbedaan retorika gitu. Oleh karena itu, siapapun pemenang, pada hemat saya, itu baik bagi bangsa Indonesia. Maka oleh karena itu, ini semata-mata kita berbeda pilihan, dan begitu kita tentukan pilihan 9 Juli akan datang, setelah itu kita kembali sebagai bangsa, dan kemudian bersama-sama memberikan dukungan kepada pasangan capres, cawapres, atau presiden dan wakil presiden yang mendapat amanah dari rakyat. Bahwa 9 Juli saat kita memberi suara itu sangat penting, sangat menentukan kehidupan bangsa 5 tahun yang akan datang. Tetapi perilaku kita, sikap kita akan menentukan keberadaan bangsa untuk masa-masa yang akan datang. Kalau sampai kita kemudian gontok-gontokan, terlibat di dalam perselisihan, apalagi perpecahan, apalagi konflik secara fisik, ini sebuah musibah besar bagi bangsa ini. Maka pilpres yang lalu itu telah membawa malapetaka bagi kita. Masih ada waktu, khususnya kepada para pendukung ya, tokoh-tokoh kita, calon presiden, calon wakil presiden telah menampilkan visi dan misinya. Kita memahami, kita menentukan pilihan. Maka janganlah kemudian kita para pendukungnya justru berlebih-lebihan, justru tampil dengan fanatisme buta, dengan ekstremitas yang melampaui batas, yang sangat dilarang oleh agama. Jadilah umat yang berada pada posisi tengahan. Inilah saatnya bangsa Indonesia untuk memiliki kelompok tengahan, kelompok yang melakukan menjalin hubungan antar sesama. Dan oleh karena itu, sekali lagi, pilpres hanyalah perlombaan demokrasi, tetapi perjalanan bangsa masih panjang setelah itu. Jangan kita cederai dan jangan kita nodai oleh sikap kita yang melampaui batas. Baik, Pak Din, semua pihak pasti siap menang, tapi sayangnya tidak semua pihak siap kalah. Pandangan orang melihat pihak yang kalah itu sebagai losers, sebagai pecundang. Itu yang kemudian kadang membuat orang yang kalah itu tidak bisa menerima. Nah, bagaimana kemudian kita bisa merubah paradigma bahwa yang kalah itu bukan pecundang, yang kalah itu bukan losers, tapi ini kemenangan kita bersama, sehingga kemudian ke depan dalam setiap kompetisi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi bagaimana kita memberikan pengertian bahwa semua pihak itu pemenangnya, jadi tidak ada pemenang, tidak ada pecundang, tapi semua pemenangnya dalam demokrasi ini. Memang sangat manusiawi kalau kita menilai nanti ada pemenang dan ada pecundang. Tapi kalau kita tarik
bahwa demokrasi telah berjalan dengan baik, dengan aman, apalagi berkualitas, maka itulah kemenangan demokrasi dan adalah kemenangan kita semua gitu. Apalagi baik berdasarkan survei, dan saya kira nanti juga realitasnya setelah pemberian suara, selisihnya tidak terlalu besar. Ada yang menang tapi dengan selisih yang tipis, dan ada yang kalah juga dengan selisih yang sangat tipis. Oleh karena itu sesungguhnya ini bisa dikatakan sama-sama baiknya. Cuma harus ada yang dilebihkan untuk menjadi pemenang tadi itu. Maka pertama ya, kepada siapapun pemenang nanti, untuk tidak menerapkan politik zero sum game politics, politik bumi hangus mengenyahkan, seolah pemenang menguasai semua, padahal ada sekian besar dari rakyat pemilih yang juga memberikan suara kepada yang tidak menang gitu. Dan kita kepada para pendukung masing-masing ya, untuk juga bisa menyadari, ini hanya bisa disadari kalau kita memiliki sebuah kesadaran bahwa ini adalah sebuah proses demokrasi 5 tahunan gitu. Tetapi kehidupan kita sebagai massa masih akan panjang sekali. Maka oleh karena itulah ya, khususnya kepada umat beragama, khususnya umat Islam pada bulan suci yang memberi pesan imsak, imsak yang menjadi hakikat puasa itu adalah mengendalikan diri. Baik. Ini sangat tergantung satu kepada penyelenggara pemilu, kepada pemerintah, kepada aparat penegak hukum dan keamanan, pada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh partai politik, tapi kepada kita semua. Apapun hasilnya nanti, marilah kita terima. Itulah perjuangan kita, tapi itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Allah memberi kekuasaan itu kepada orang yang dikehendakinya dan juga tidak memberi kepada orang atau kelompok yang tidak dikehendakinya. Karena ini takdir ilahi. Maka sikap kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sambil merajut kebersamaan sebagai bangsa untuk maju sebagai bangsa yang besar, terutama di era persaingan antar bangsa dewasa ini. Baik, kuncinya dari pengendalian diri. Kalau Pak Said melihat, apakah ada pesan yang ingin sampaikan Pak untuk dalam masa 3 hari ini ke depan menjelang Pilpres nanti 9 Juli Pak? Pak Said? Halo Pak? Pak Said? Pak Said? Pak Said? Pak Said, Anda mendengar kami Pak? Pak Said? Pak Said? Pak Said? Pak Said? Halo Pak? Ya, sayang sekali hubungan kami terputus, namun kita sudah dapat intisarinya bahwa menarik apa yang dikatakan tadi bahwa pengendalian intinya diri adalah pengendalian poin diri, yang terpenting di kita harus dewasa dan juga bijaksana dan matang melihat perbedaan itu. Kita berharap semuanya lancar sampai menunggu ke tanggal 9. Terima kasih.